Halo teman-teman peserta kelas Digital Marketing 101, lanjut lagi ya ke materi iklan Facebook. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagian-bagian iklan ya. Nah, sekarang kita lihat Sudah contoh dibaca iklan di sini. karena saya seorang seniman. Nah, ini fanspage ya. Saya menggambar karena saya seorang seniman. Namanya Sidebit Indonesia. Kemudian ada tanda di situ bersponsor berarti dia beriklan. Nah, di bagian sini ada judulnya, Saya menggambar judul karena saya seorang seniman. iklannya. Di bagian tengah sini ada formatnya, bahannya ya, ada gambar, ada juga video. Itu ini adalah video. Saya menggambar Kemudian karena saya seorang seniman. di sini ada keterangannya. Di sini ada link URL websitenya ya. Dan terakhir di sini ada tombol call to action atau ajakan bertindaknya Saya menggambar daftar. karena saya seorang seniman. Nah, seperti itu ya teman-teman, bagian-bagian dari iklan. Pertama ada judulnya, kemudian ini ada deskripsinya, ada copywritingnya ya, teksnya, Saya menggambar kemudian ada karena saya keterangannya seorang di seniman. sini, kemudian ada link URL-nya di sini, dan ada tombol call to action. Itu bagian utama dari iklan ya. Saya menggambar Di sini karena juga saya ada seorang seniman. formatnya, bahan gambarnya. Nah, jadi ada 6 ya bagian utamanya. Nomor 1 judul, nomor Saya menggambar 2 karena saya keterangannya, seorang seniman. deskripsinya atau copywriting-nya. Kemudian nomor 3 ada keterangan dari judul. Nomor 4 ada link tambahannya ya yang ditampilkan. Nomor 5 ada call to action-nya Saya menggambar atau ajakan karena saya bertindak seorang seniman. atau CTA, CTA, CTA ya, call to action, dan ada bahan iklannya. Bisa gambar atau video. Saya menggambar karena Seperti saya itu ya seorang teman-teman. seniman. Sedikit penjelasan tentang pembagian-bagian iklan. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa langsung via kelas Saya menggambar ataupun grup karena saya seorang Facebook kita. seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.